Hai Sahabat Video. Saya Hana Malasan berperan sebagai Bintang. Saya Hana Al-Rashid berperan sebagai Ariati. Saya Wulan Guritno berperan sebagai Magda. Saya Ganindra Bimo berperan sebagai Reno. Saya Bimana Arisati berperan sebagai Alex. Saya Revaldo berperan sebagai Dolan. Saya Bizael Tanah Saleh berperan sebagai Toba. Pertanyaannya ke gue yang Wulan pertama gak sih. Ada season 1. Season 1 gak ada. Kenapa harus? Karena ada Abimana. Enggak, karena ya pastinya lo dulu deh yang jawab, gue tinggal ngikutin aja. Oh, gue. Jawaban gue mah simpel banget, laku soalnya. Pasti laku. Simpel aja, gak usah ribet-ribet ya. Tuhan, cuma banget. Bukan jual. Itu by data ya, bukan saya, by data. Silakan yang lihat. Yang lebih diplomatis. Karena belum. Karena Sahabat Video semua yang nonton, karena antusias sekali dengan season 1, makanya diadakan. Ada lah. Ada lah. Udah deh, Hana aja yang jawab. Dipilih yang ini aja jawabannya. Ini aja. Gak bagusan laku tadi sih sebenernya. Gue sih daripada ribet urusan di Jakarta, gue pindah ke Lombok. Gue kabur luar kota, ke pantai, hidup santai. Itu Hana sih. Iya sih sebenarnya. Iyalah Alex, gak tau lu cari masalah mulu sih lu. Gak tau deh. Kalau gue mah bodo amat deh, mau naga hitam gue bodo amat, gue capek. Hobi cari masalah. Hobi cari masalah. Iya. Gak pernah nyari masalah. Ya kalau gak ada masalah gak ada sirus ini dong. Iya betul. Alex dicari masalah dan dia mau aja ngurusin itu. Kalau gue bodo amat, gue gak mau. Buka dong kaos lo. Buka dong. Jam 5 pagi. Buka dong kaos lo, kasih lihat. Ya. Actionnya di film aja, jadi komedi aja udah. Persiapannya Kak Bimo? Persiapannya mental sih sama ya fisik, karena kan syutingnya kan pasti berat, ada syuting actionnya, ada kita rubah jam kerjanya, kadang mulai syutingnya dari malam sampai pagi, itu juga kan pasti harus punya fisik yang bagus. Tapi ya sama, kalau saya kurang lebih sama dengan Kak Bimo, persiapan fisik lebih ini sih, persiapan fisik yang lebih digenjot waktu itu karena emang action juga, terus syutingnya jamnya terbalik itu sih. Gue actionnya gak banyak, jadi gue lebih ke perkembangan karakter doang, lebih ke sana. Bisa yeah. Minta BTS itu sama behind the scene-nya, behind the scene latihan maksudnya ada. Oke. Okay. Tambah sedikit ya, mungkin karena season 2 karakternya lebih banyak, jadi memang butuh waktu reading juga. Tadi bukan cuma fisik, tapi kerja sama satu sama lain juga, chemistry-nya dibangun. Iya. 4 bulan. Sama berhenti sebentar gara-gara Bimo. Iya, tetap yang ditambahin. Tapi, ya pasti makin deket ya. Makin deket lah. Iya. Enggak aja. Gak mungkin, enggak lah. Masa musuhan, Bang? Iya, masa jadi teman tiri saat ya udah download Apex Legend juga untuk main bareng. Yo, menambah kedekatan chemistry. Iya, peneman chemistry di Fitness Empire, di mana kita berisik satu. Sebenernya semua sih, gak cuma cowok-cowok aja. Bahkan sampai sama krunya juga kita. Dan bersama. Kita juga latihan di U by CJ. Wah, Ciko sedang tuh. Halo, Ciko sedang tuh. Gak apa-apa. Halus. Pemainnya. Sama series lainnya. Sama series. Iya, pemainnya betul, pemainnya. Ini apa? Sama series lainnya apa ya? Sama series action lainnya gitu. Ada Abimana, ya. Ini lebih brutal kali. Saya lagi. Perbedaannya apa ya? Tapi perbedaannya. Enggak, perbedaannya kita kan yang pertama buat. Iya, di video serial terakhir itu termasuk yang pertama kan? Iya. Di video ya. Ya buat action ya. Iya, serial action dark kayak gitu. Iya, opening lah memang ya apa dibilang kalau pertama? Pioneer. Iya. Kita punya tanggung jawab untuk bikin lebih bagus. Iya. Apakah ini lebih bagus? Insya Allah. Tonton saja 17 Agustus. Delon sih. Kamu Delon. Aku Reno. Wah. Aku jadi Reno. Kenapa? Wah, greget fighting deh kayaknya. Wah, iya. Greget fighting ya. Padahal lu enggak tahu kan rasanya
take dari jam 6 sampai jam 6 pagi besoknya. Latihan pagi kayak kardio 12 jam. Kangen. Tahu dia aja tahu rasanya. Dia tahu rasanya. Dia tahu dia. Justru karena tahu. Oh iya. Tapi enggak bisa. Tapi ngangkat pundak udah bisa kan? Wih. Itu doang sedikit lebih daripada 4 bulan yang lalu. Demo kaki dong, demo tenang dong. Biar next, biar next. Mau next. Pertanyaan ini gue bingung. Nanti kadang-kadang spoiler dong. Gue ada. Gue ada di sini. Oh, tapi ada sedikit spoiler gak apa-apa. Gak apa-apa. Lo terminal, gak apa-apa. Scene penjara gue. Oh. Scene penjara. Lo ngapain di penjara? Scene penjara kan gue ngecengin dia kan. Terus penjara dari besi beneran. Tiba-tiba waduh, hancur gitu penjara kayak jadi Sancaka Gundala nih gue. Bukan jadi Alex, kayak hancur benerin lu penjara. Oh, penjara gua bukan penjara itu. Aku ada sama Kayla lagi syuting di pinggir sungai, lagi duduk, lagi serius, tiba-tiba ada preman setempat lemparin botol ke arah kami karena enggak mau syutingnya di situ. Iya, lo enggak tahu. Enggak tahu. Iya, tiba-tiba di jonggol jauh banget. Di jonggol tiba-tiba. Tapi sekarang udah enggak ada kan, lo tendang kan? Tiba-tiba syung gitu. Wah, ngapain syuting di sini? Ngapain syuting di sini? Kita kayak oke. Okay. Oh, oke okay, gitu. Tapi mereka selamatkan dari lo. Sih kalau Magda ya salah satunya mungkin aku tuh punya anak didik yang masih belum berdarah dingin lah ya gitu. Jadi ada satu scene di kayak bukan gudang ya, anggaplah gudang tua lah ya gitu. Terus ya aku menyuruh dia membunuh orang-orang itulah gitu. Ya di situ seru aja, air, asap, becek. Telanjang. Gue sih suka scene gue yang gue suka, terminal sama Reno. Gue suka dari shot, dari pengadegan, dari apa gue suka. Gue scene sebenarnya banyak sih, tapi ada satu yang masih nempel banget di. Ada gara-gara ini nih, sama ini nih. Itu kerjaan ribut mulu. Ada satu scene yang gue udah jangankan Delon, gue aja udah enek nih yang ngeliat ini berdua berantem mulu. Terus gue keluar lah kata-kata yang tidak seharusnya. Seharusnya banget. Seharusnya. Emang seharusnya kayak gitu. Tapi gue gak tahu bisa tembus apa enggak. Harus nonton karena pastinya penasaran dengan apa yang terjadi dari ending season 1 kan gitu. Jadi ya harus nonton lah kalau mau tahu apa yang terjadi sama Alex sama teman-teman yang lain. Ya itu alasannya. Betul, ditambah lagi banyak kelompok-kelompok baru di season 2 ini. Pastinya mau beri warna baru dengan ada orang-orang telanjang dengan asap dan air. Itu air. Mau visualisasikan dulu tuh ya. Coba gimana tuh bisa? Karena ya yang pertama season 1 aku enggak ada, cuman aku tahu dan aku juga udah nonton dan buktinya kan tadi dibilang laku, berarti kan pastinya kan seru gitu kan. Katanya kan brutal dan ini ya pastinya karena yang pertama seru dan brutal itu ya pasti yang kedua dibikin yang lebih mantap lagi gitu. Ya secara layer sama kompleksitas ceritanya sih ada peningkatan ya. Semoga bisa menuhi ekspektasi dari penonton karena kan bikinnya juga kita enggak main-main gitu. Sepenuh hati semua bikinnya. Abi nemuin kumis setahun loh untuk ini ya kan. Oh, kumisnya iya, bertahun. Gualah. Gua? Kenapa? Ya udah pasti yang udah nonton season 1 harus nonton season 2 karena kita mencoba memberikan yang lebih baik lagi daripada season 1. Yeah. Sama, siap-siap. Karena ada kemungkinan besar, saya sengaja ngomong gini karena ada produsernya. Akan ada sambungan dari sebuah series yang kemungkinan berhubungan sama Serigala Terakhir. Betul. Jadi nanti ada konektivitas, udah saya pikirin. Budina udah saya pikirin, tenang aja. Yeah. Nanti kalian bikin aja, kamu yang bikin, bukan saya. Kamu gak tau cerita ini. Season ini jauh lebih intens dibandingkan season 1. Actionnya lebih gila ya kayaknya. Banyak kelompok-kelompok baru itu kan jadi pastinya kan konfliknya makin banyak. Iya. Intens, brutal, seru, sedih. Nonton dong. Hai sahabat video.
kalian harus banget nonton Serigala Terakhir Season 2 karena sekarang udah bisa ditonton eksklusif cuma di video. Jangan lupa download aplikasinya sekarang.